Alat berat. Apa seni di dalam alat berat aja coba. Seni di alat berat apa ya? Nah, seni menurut Anda seperti apa? Nah, seni itu gini. Ini jalan ya, ya. Jalan biasa, enggak ada kesan. Ya. Tapi kalau jalan apakah kan itu seni? Artinya ada sesuatu yang kita tambahi sehingga ada rasanya. Feel-nya dapat, feel-nya dapat. Seni dapet. Pun tidak hanya menyanyi ya. Cara berbicara itu ada seni. Ada seni. Biar orang itu komunikasi. Terkesan, ya, seni komunikasi. Seni komunikasi. Jadi orang terkesan itu wah luar biasa ini orang ini. Bisa jelas terus artinya spoken ya. Ya. Spoken jelas. Terus begini, bukan hanya seni bukan hanya ada di alat musik. Ah iya betul. Pada alat berat juga ada seninya. Alat berat. Apa seni di dalam alat berat tadi coba? Seni di alat berat apa ya? Ada bunyi. Saya kira seni itu hanya jangan dikira, harus Pak, dibayangkan. Menurut saya ya, seni itu hanya bisa dimiliki manusia. Kadang orang orang apa teknologi yang dari ITS dari ITB ingin merubah segala kegiatan manusia itu berupa mesin. Itu tidak bisa karena mesin itu tidak ada seninya. Dia tidak punya rasa. Tidak punya rasa. Seni hanya bisa dinilai dengan rasa. Kadang ada sesuatu yang enggak bisa kita aturan monoton enggak bisa. Salah satu contoh lagi. Apa itu? Ada seni kan? Iya betul. Bagi orang sing ini nyanyi apa mawang itu. Bagi seniman lihat dari ekspresinya dia tidak ketawa, dia sedih. Ternyata dia diperuntukkan untuk orang tua coba. Apa itu? Lagu itu diperuntukkan untuk orang tua. Oh iya berarti ada cerita di balik itu. Ada ya? Cerita di balik itu. Apakah itu yang dinamakan seni? Betul, seni betul. Pak menurut saya. Betul. Jadi kesimpulannya Pak? Sementara jangan disimpulkan, kita tarik lurus saja. Benar enggak? Betul. Ketemu lagi Pak. Iya. Si Landiku.